Mabarna virus corona di sejumlah wewengkon di Indonesia, ngerojong Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa K107 Kodim 0808 Cianjur ngelakonan kegiatan nyemprot cairan disinfektan tepi ka siklukna padesaan. Eta katakta di sorang pikeninglar sumabarna virus corona atau COVID-19 ka masyarakat di Pilemburan. Beki reana jumlah pasien positif COVID-19 di sejumlah wewengkon di Indonesia, ngarojong Dandim 0608 Cianjur, Letkol Infantri Rendra Dwi Ardani, Satgas TMMD Kodim 0608 Cianjur, ngelakonan kegiatan nyemprot disinspektan ke sejumlah imah warga di Kampung Cijati, Desa Mekar Mulia, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Eta ketak nyemprotkan cairan disinfektan teh minangka salah seji tarekah nyinglar sumebarna virus corona atau COVID-19 di sabudeureun masyarakat Pilemburan. Lebih ti 50 tilu imah warga disemprot ku petugas TNI Manunggal Membangun Desa. Lianti imah warga sejumlah tempat ibadah oge disemprot. Eta kegiatan teh dibagiakeun kalawan gumbira ku warga di eta tempat. Ya lebih baik, lebih bagus untuk mencegah sekarang lagi musim ini, musim corona, mudah-mudahan pemerintah itu baik sekali untuk mencegah desa ini, apalagi di kampung banyak yang keluar dari kota. Dandim 0608 Cianjur, Letkol Infantri Renda Dwi Ardani Nandesgen, eta kegiatan nyemprotkan disinspektan teh dilakonan minangka tarekah antisipasi sumebarna virus corona atau COVID-19, sangkan tebeki sumebar. Diantik itu pikeun bantuan ekonomi warga di padesaan, Dandim Cianjur ngabagikan voucher belanja ke warga 100.000 per kakakna. Kita melaksanakan penyemprotan disinfektan di seluruh rumah-rumah di Kampung Mekar Mulia, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, di mana kampung ini sedang dilaksanakan TMMD 107 Kodim 0608 Cianjur. Masyarakat di sini alhamdulillah sangat antusias pelaksanaan TMMD ini, dan hari ini tidak luput kita juga semprot disinfektan. Kita membagikan voucher kepada masyarakat yang terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Ini secara serentak atau gimana? Kebetulan kegiatan ini secara serentak seluruh wilayah Indonesia dan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cianjur dilaksanakan dari kota sampai ke seluruh pelosok-pelosok termasuk Desa Mekar Mulia ini. Pihak Nami harap eta kegiatan teh bisa dipaju kalawan HD, kukituna program TNI Manunggal Membangun Desa bisa dilaksanakan tepi ka poe pamungkas tanggal 14 April nu bakal datang. Pihak Nangga Geing kasakumna masyarakat sangkan sarindek saigel merangan virus corona ku carana rumpi di imahna sewang-sewangan, turta biasakeun hirup sehat tur tuhu kana aturan pamarentah. Dina tarekah merangan virus corona turta neuteuk mataran teh sumebarna COVID-19, TNI Kodim 0608 Cianjur bakal mayang nyemprotkeun disinfektan saban poena secara walatra tepi ka 2 minggu kahareup. Heri Setiawan, Bandung TV.